Yusuf welcome back to channel ya Tori Kecoy. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys, ya teman-teman, kami kasih tahu cara cepat teman-teman untuk menyelesaikan sebuah kuis. Nah, ya teman-teman, kuis hari ini guys, ya, kalian bakal berkesempatan untuk mendapatkan sebuah 120 gol dalam 1 hari. Akan tetapi teman-teman, untuk kalian mendapatkan sebuah gol 120, teman kalian mau diwajibkan harus punya dua persyaratan teman-teman. Yang mana guys ya? Yaitu level 35. Kenapa wajib 35? Soalnya teman-teman guys ya, salah satu misi dari Haren ini menyuruh kita teman-teman untuk yaitu pergi battle ya guys ya di GNW atau di Great Ninja War. Yang ini guys. Nah, ini guys ya GNW. Akan tetapi teman GNW ini bakalan terbuka kalau misalnya level 35 cuy. Kalau misalnya di bawah teman-teman itu nggak bakalan terbuka. Dan yang kedua teman-teman, kalian diwajibkan sudah membeli MC. Apa harus beli itu? Soalnya namanya mana guys ya, trik ini cuy, diwajibkan teman-teman harus membeli ini biar kalian tidak bakalan mengeluarkan sebuah modal gitu loh. Kalau misalnya kalian pengen semuanya kalian klaim ya guys ya, soalnya namanya mana guys ya, kalian kalau misalnya tidak beli MC, otomatis kalian bakalan kekurangan satu misi yang bakalan kalian klaim gitu loh. Nah, dengan cara kalian beli MC teman-teman, di situ guys otomatis kita bakalan dibantu. Soalnya kalian kalau misalnya tidak beli MC, otomatis mau nggak mau kalau misalnya pengen mengkelarkan semuanya di misi atau 15 misi ya guys ya, mau nggak mau kalian harus beli yang namanya stamina, dan harga stamina itu harganya 50. Jadi ya guys ya, kalian kalau misalnya tidak beli MC, otomatis dalam perharinya kalian hanya bisa mendapatkan 60 gold doang ya guys ya. Akan tetapi kalian kalau misalnya beli MC, kalian bakalan mendapatkan seluruh gold ini semua teman-teman, yaitu 120 kalau nggak salah guys ya. Iya ya, 120 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita selesai dari go untuk langsung ke caranya guys ya. Nah, untuk pertama teman-teman, kalian guys ya, ingat cuy, di sini kalian jangan dulu menyelesaikan semuanya misi, akan tetapi teman-teman kalian ini dulu guys. Pergi ke sini, habis itu kalian main yang di Anya-Anya. Kenapa diwajibkan main di Anya-Anya pertama kali? Soalnya namanya mana guys ya, mau nggak mau kita harus menuntaskan sebuah misi Anya-Anya ini ya guys ya, yaitu 5 kali teman-teman. Dan itu pun ini guys ya, gue punya 2 teman-teman, gue kasih contoh cuy ini. Untuk pertama kali misi kalian mau nggak mau harus mainnya di Anya-Anya dulu. Oke, kalian klaim-klaim ya guys ya. Di sini gue sebagai contoh teman-teman, aslinya kalian bisa milih hadiah dulu teman-teman. Nah, dan di mana kalian bisa lihat cuy, di sini bakal ada yaitu sebuah waktu teman 5 menit. Jadi teman-teman di awal-awal ya guys ya, pas kalian pengen mulai misi, kalian diwajibkan dulu main di Anya-Anya soalnya teman-teman biar durasinya dipersingkat gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya guys ya. Habis itu teman-teman, kalau misalnya lagi cooldown, kalian tinggal menyelesaikan misi-misi yang lainnya gitu guys. Oke, yang paling teman-teman. Oke. Sukses yaitu catur 3 ninja. Nah, kalau misalnya sukses catur 3 ninja ya guys ya teman-teman, kalian bisa dengan cara yaitu mengambil sebuah basic catur ya guys ya, ini 3 kali teman-teman. Jadi mana nanti bakalan kelar ya guys ya, yaitu sebuah misinya teman-teman. Terus kalau kalian lanjut lagi cuy, apa nih teman-teman? Rob. Nah, kalau ngeropin ya guys ya, yang teman-teman kalian hanya diwajibkan yaitu ngerop 3 kali dong teman-teman nih. Kalian tinggal ngerop-ngerop satu, kalian tinggal pencet-pencet, harusnya press-press-press teman-teman. Sampai 3 kali otomatis bakalan kelar ya guys ya. Terus teman-teman, yaitu sebab beli MC. Nah, ini apa yang gue bilang cuy. Ya dimana teman-teman, kalian kalau misalnya mau dibantu ya guys ya, satu mission yang dimana kalian tidak bakalan mengeluarkan sebuah goal untuk membeli yang namanya energi, mau nggak mau kalian harus beli yang namanya MC. Tapi gue tidak memaksakan kalian untuk beli MC ya guys ya. Cuman teman-teman, kalian kalau misalnya pengen dapat 120 gitu loh gitu. Oke, lanjut lagi guys, yaitu sukses Saptur. Wah, kalau ini mas cuma satu kali doang guys nih, terserah cuy, kalian gacha satu kali pun pasti ini sudah kelar guys ya nih teman-teman. Nah, habis namanya tuh selanjutnya guys, kalian di sini teman-teman tinggal pergi ke Goto, nggak usah kalian bingung ya cuy atau keluar teman-teman untuk misi apa yang harus kalian lakukan teman. No, kalian tinggal pencet ya guys ya, namanya Goto, otomatis nanti kalian bakalan dikirim atau diskon langsung ya cuy. Nah, karena di sini kita disuruh meningkatkan sebuah 10 teman, kita tinggal yang ini aja guys nih. Cantik yang 10 cuy, langsung teman yang 10, nggak usah yang ini cuy. Kalau ini satu-satu, kalau ini langsung yang 10. Nah gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Sampai teman-teman, loh belum kelar anjir, perasaan udah loh ya guys ya, udah 10 tadi tuh. Wow, parah tuh, bentar guys ya. Ngebug kah itu? Nggak tahu teman-teman, kayaknya ngebug tuh cuy. Udah kah itu? Nah udah guys ya. Loh, jelas-jelas tadi gue udah 10 ya teman-teman. Nah, habis itu ya guys ya, yaitu combine sebuah equipment. Kalian tinggal pencetnya go to, dan otomatis bakalan diskon di sini. Dan di sini teman-teman, kalian diwajibkan harus yang kotak-kotak ini. Kalau misalnya yang begini, begini, begini tuh nggak dihitung ya guys ya. Ini hanya dihitung yang kotak-kotaknya doang. Nah, kayak gitu guys.
Dan habis itu otomatis bakalan terhitung. Dan kota-kotanya guys ya, itu terserah cuy, mau kota yang A, C, B, atau yang S, atau triple S, itu terserah guys. Nah habis namanya itu belajar ninjutsu 3 kali. Oke, kita bakal belajar guys ya. Ini hampir sama kayak main di Anya-Anya teman-teman guys ya. Ada durasinya setelah kalian belajar guys. Dan sarannya gua, lebih baik kalian teman-teman belajar ke ninjutsu-ninjutsu yang sudah full kayak begini. Ya ini teman-teman, kalian bisa jadikan dia SP. Lumayan ya guys ya. Nih, dia hampir sama teman-teman, 5 menit guys ya. Dan sarannya gua juga sama kayak main di Anya-Anya tadi cuy, yaitu di pertama kali. Soalnya teman-teman, kalian kalau misalnya sudah main ini, nah itu kan bakalan cooldown 5 menit. Nah, kalian tinggal menyelesaikan misi-misi yang lainnya terlebih dahulu. Akan tetapi karena ini adalah sebuah contoh, ya udah lagu bakal push menggunakan gulungan-gulungan biar cepet lah guys ya. Oke. Nih, biar cepet nih cuy. Kalian juga bisa gunakan ini teman-teman, yaitu sebuah gulung-gulungan ya guys ya. Pasti kalian udah punya lah kalau gulung-gulungan ya guys ya. Oke, udah kelar kan teman-teman? Udah dong. Nah, habis itu kita bakalan belajar yaitu yang namanya Sumo School. Ya di mana teman-teman, ini pasti kalian sudah pasti kelar lah. Soalnya kenapa? Masalahnya teman-teman, dalam satu hari kalian bakal dikasih gratisan ngegacha ya guys ya. Nih, hari ini gratis. Nah, let's go gacha. Tarah. Tuh, otomatis bakalan langsung comply. Oke, tuh udah kelar ya guys ya. Kalian lanjut lagi teman-teman. Transfer XP. Oke, boleh nih. Kalian bisa guys ya dengan cara teman-teman, yaitu pilih dulu ninja utamanya kalian. Habis itu teman-teman, kalian bisa mentransfer XP-XP-nya atau yaitu ninja yang tidak kalian gunakan. Dan di sini pun teman-teman, mau berapapun ninja itu bakal terhitung ya guys ya. Ataupun mungkin ya guys ya, atau mungkin kalian cuma pengen menumbalkan satu ninja itu pun bisa guys. Nih, bakal tetap terhitung ya cuy. Yang penting kalian sudah mentransfer atau mengkomben sebuah ninja tumbalnya kalian ke ninja utama kalian cuy. Ini terserah guys, mau ninja utama ataupun ninja apapun teman-teman. Yang penting kalian sudah melakukan sebuah transfer dan otomatis bakalan kelar. Oke, lanjut lagi teman-teman, yaitu belajar sebuah cakra Junchiriki. Oke, kita bakal belajar ya guys ya. Kalian kalau misalnya nanya teman-teman cara untuk dapatkan yang ini ya guys ya, mau nggak mau kalian harus ngikut teman-teman, yaitu sebuah event yang dimana di malam hari guys ya, di jam 8 itu bakalan ada yaitu rombongan melawan sebuah Junchiriki. Kalau misalnya Senin sampai Jumat itu malam hari, tapi kalau misalnya di Sabtu sampai Minggu guys ya, itu ada dua sesi cuy, sore sama malam ya guys ya. Kita lanjut ya guys ya. Yang mana kalian bisa teman-teman, yaitu sembarang guys, mau belajar Junchiriki yang berapa ekor pun ya guys ya, terserah kalian teman-teman. Oke, kita bakalan belajar ini cuy. Satu dapat SS set. Oke, dapat yang B. Ini maupun kalian repress ataupun kalian cancel ya guys ya, itu bakal tetap terhitung. Yang penting kalian sudah belajar Junchiriki. Oke, lanjut lagi teman-teman. Apalagi nih guys, terus ya. Oke, gelut di arena selama 5 kali ya guys ya. Nah ini teman-teman, kalian tinggal pergi ke arena guys ya. Habis itu kalian tinggal lawan teman-teman yang ada di sini semua cuy. Tapi ingat guys ya, kalian kalau misalnya melawan di arena, kalian diwajibin teman-teman, yaitu melihat dulu guys, melihat sebuah ninja yang pengen kalian lawan gitu teman-teman. Oke. Di sini sebagai contoh kita bakalan lawan, ya anjir. Aduh, ini lawan yang mana nih guys ya? Udah lain aja guys ya. sebagai contoh teman-teman, sebisa mungkin kalian harus melawan yaitu sebuah ninja yang lemah ya guys ya, kalau misalnya belum RR. Tapi walaupun kalian sudah RR, diwajibkan harus melawan yang ninja lemah teman-teman. Kenapa begitu? Biar kalian menang. Nah, kalau misalnya sudah 5 kali guys ya, otomatis teman-teman kalian tinggal keluar dan habis itu bakalan complete. Dan di sini pun cuy, ini mau kalian menang ataupun kalian kalah ya guys ya, yang penting kalau misalnya kalian sudah 5 kali terhitung untuk nge-battle di arena, itu sudah pasti bakalan terhitung ya guys ya. Nggak wajib harus menang ya teman-teman, nggak dong. Nah, habis itu teman-teman kita bakalan disuruh menyelesaikan sebuah SMT. Nah, di sini teman-teman kan tinggal nyelesaikan ya guys ya, yaitu sebuah SMT yang dimana teman-teman kalau misalnya sudah selesai, kalian tinggal keluar guys atau quit. Dan otomatis ini bakalan langsung kelar ya guys ya. Tuh. Nah, SMT sudah kelar. Ingat ya guys ya, kalian kalau misalnya main SMT guys ya, harus diwajibkan quit dulu kalau misalnya mau terhitung. Akan tetapi kalau misalnya kayak tadi ya guys ya, itu tandanya kalian masih main dan otomatis nggak bakalan terhitung. Oke, lanjut lagi cuy. Nah, kalau ini tadi yang mainnya di Anya-Anya. Nah, kita mainnya guys ya. Ini tadi guys yang gue bilangin cuy, kenapa di awal-awal permainan ya guys ya, atau kalian di awal-awal misi, kalian diwajibkan main di Anya-Anya dulu, biar teman-teman kayak begini gitu loh. Tuh, set. Nah, ini diwajibkan harus komplit guys ya, harus 5-5 gitu loh. Harus 5 Anya-Anya teman-teman. Nah, tuh, kalau misalnya sudah kelar guys ya, otomatis kalian bakalan dikirimkan sebuah hadiah. Karena ini ada yaitu sebuah event. Nah, lumayan ya guys ya, dapat 20 cuy. Itu karena ada event ya guys ya, itu nggak setiap hari teman-teman. Itu soalnya ada event jadi kita dapat 20 gold teman-teman. Oke, lanjut lagi cuy. Yaitu sebuah, oke, beli stamina kita skip soalnya kita sudah beli MC. Nah, itu ya guys ya, keunggulan atau keuntungan teman-teman kalau misalnya sudah beli MC.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman, yaitu sebuah ini guys, yaitu atur sebuah deploy. Dan yang dimana teman-teman atur sebuah deploy ini guys, yang nggak diwajibkan kalian harus mengamburadulkan atau menyusun ulang-ulang, kagak cuy. Nah, jadi teman-teman kan bisa dengan cara kayak begini ya guys, teori replace, set. Nah, gitu saja guys ya, otomatis bakalan langsung terhitung teman-teman. Oke, dan misi terakhir kita guys yang mana cuy, kita bakalan main GNW. Dan yang dimana teman-teman yang tadi gue bilang guys ya, kalian diwajibkan harus level 35. Kenapa begitu? Soalnya guys ya, GNW ini bakalan terunlock kalau misalnya kalian sudah di level 35 ya guys ya. Nah, habis itu tinggal battle teman-teman, dan ini pun gak sampai akhir ya guys ya. Kalian bisa battle cuma satu kali doang, yang dimana nanti bakalan terhitung. Oke, kita langsung skip enter guys ya, biar gercep teman-teman, seset. Dan habis itu teman-teman otomatis guys ya, bakalan langsung selesai. Itu inilah keuntungannya di saat kalian beli yang namanya ini ya guys ya, MC. Kalau misalnya kalian tidak beli MC teman-teman, otomatis mau nggak mau kalian harus beli yang namanya stamina. Sedangkan stamina nih guys ya, itu membutuhkan 50 gold cuy. Jadinya teman-teman kan, kalau misalnya beli stamina guys ya, otomatis per harinya kalian hanya bisa mendapatkan yang namanya 60 doang cuy. Oke, kita bakal klaim teman-teman. Nah, klaimnya di sini guys ya, kan nggak usah pencet-pencet yang oke-nya, akan tapi langsung pencet yang ini teman-teman, yang abu-abunya guys. Set. Nah, sudah selesai kalau misalnya teman-teman. Nah, tinggal kalian klaim-klaim aja guys ya, yaitu sebuah hadiahnya teman-teman, dari ya hadiah hariannya cuy. Set. Lumayan ya guys ya. Oke, tak screenshot dulu cuy untuk thumbnail ya guys ya. Aduh anjir, ada gambar kayak begitu, kocak. Oke, lanjut lagi teman, kita klaim lagi guys. Set. Nice, lumayan teman-teman. Oke, dan hadiah terakhir cuy, yaitu sebuah 60 gold. Yehe. Nah, itu teman-teman yang mana guys ya, caranya biar kalian cepat menyelesaikan sebuah misi harian. Akan tetapi teman, diwajibkan memiliki dua persyaratan. Yang pertama, wajib level 35 biar kalian bisa ikut GNW teman-teman. Soalnya GNW itu bakal terbuka kalau misalnya sudah level 35, kalau misalnya ke bawah itu udah nggak bakal terbuka. Dan persyaratan kedua teman-teman, kalian diwajibkan beli MC. Tapi di sini kalian kalau misalnya mau beli ataupun tidak itu terserah kalian guys ya. Tapi kalau misalnya tidak, otomatis kalian mau nggak mau guys ya, harus beli yang namanya ini, stamina tuh. Sedangkan stamina itu harganya 50 aja. Jadi teman-teman, kalian kalau misalnya beli stamina ini, otomatis kalian hanya bisa mendapatkan 60 dalam per hari doang cuy. Akan tetapi kalau misalnya beli MC, otomatis kalian bisa ngeklaim semua dalam satu hari, yaitu 120 gold. Nice toh. Oke teman-teman, ya pasnya sampai sini, jangan lupa kalian kalau misalnya kalian subscribe channel cuy, chatwing. Kalau jangan adalah bahagia saya. Udah bisa masuk semua yang nonton dari awal hingga akhir, apa yang nonton support dari kalian ke gua cuy, gua subscribe. Terima kasih pada kalian semua, terus komentar gua sama lu, gak usah sungkan, yang penting coba terus ya, bye dadah.